Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi di SJ Sport Channel, pusatnya produksi ras dan senapan SJ serta pusatnya senapan dengan kualitas terbaik di Indonesia ya. Oke, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini kita akan mengulas tuntas mengenai unit terbaru. Nah, seperti apa? Untuk detailnya teman-teman bisa disimak video kita hingga akhir. Oke, tentunya teman-teman juga penasaran apakah Moser ini sama dengan Moser yang sebelumnya atau mungkin ini ada perkembangan dan lain sebagainya. Jadi, untuk Moser ini memang basicnya ya Moser SJ, cuman ada improvement dan juga ada request dari pasar atau request dari teman-teman semua. Oke, ini bukan unit yang kita janjikan khusus look teman-teman, tapi kita mixkan. Jadi kalau misalkan yang nanti khusus look itu tidak ada toleransi mimis Hercules maupun BM. Nah, di sini ini juga ada Moser SJ OD 28 dua track slug ya. Tapi untuk yang ini kita mix, ada yang slug, ada yang dengan mimis biasa, teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Cuman di sini juga ada improvement entah dari chamber, entah dari laras dan lain sebagainya, itu nanti sudah ada improvement dari kita. Contoh untuk di hadapan saya ini sudah kita bantu infokan kepada teman-teman, ini Moser SJ yang dua track. Nah, perbedaannya apa? Tentunya di sini. Jadi ketika teman-teman mengokang, nah, ini ada track 1 dan track 2. Seperti bocap FX double track, jadi ini ada dua pilihan power dalam satu genggaman ya. Nah, bedanya dengan Moser yang biasa atau Moser SJ yang sebelumnya itu kan satu track, tapi yang Moser satu track juga saat ini ready, teman-teman bisa langsung hubungi ke admin kita untuk info detailnya ya. Hanya kita coba mengulas untuk seri terbarunya atau seri perkembangannya atau seri mungkin yang bisa dibilang ini stok yang akan habis dengan cepat, teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Karena ya kemarin banyak sekali setelah kita launching untuk yang laras lug itu benar-benar yang order banyak dan ternyata memang banyak sobat bedailer yang menunggu keluaran slug dari SJ karena yang sudah order pun order kembali. Jadi pertama orang baru yang order dan orang lama yang order, artinya itu benar-benar permintaannya banyak dan kita juga penjualannya tepat. Nah, jadi teman-teman bisa langsung hubungi ke admin kita jika teman-teman merasa ini unit yang teman-teman idamkan, apalagi sesuai dengan thumbnail unit ini di bawah 2 juta atau 1 jutaan plus lah, ini untuk si Moser SJ OD 28 dua track ini. Oke, kita mulai fokus pada speknya teman-teman. Kita pegang aja biar lebih enak, lebih enjoy. Nah, ini yang pertama memang bahannya untuk chambernya duralium. Nah, seperti ini. Untuk kokangnya dua track. Nah, ini ada dua track, cuman karena dalam ruangan gak enak juga ya, ada yang lain takut kaget. Jadi kita contohkan saja seperti ini. Jadi ada dua track. Nah, ada track 1 dan track 2. Nah, untuk Moser ini kita tetap mempertahankan itu ciri khas SJ, yaitu Moser yang basicnya non magazine. Jadi kita beri untuk Moser ini masih non magazine, cuman spesialnya ini kita pakai yang laras SJ Super Slug. Jadi ini sudah dites teman-teman seperti ini. Ini ada keterangan lah nanti di edit. Nah, ini ada tes slug yang 13 grain ya. Jadi kita tesnya yang 13, 14, 15. Cuman yang ini kebetulan saat tes 13 langsung bagus, ya udah mungkin untuk operator kita langsung ditandai dengan tes slug 13 grain ya. Nah, bukan hanya itu, untuk yang ini juga panjang larasnya di 65 cm sama dengan yang slug sebelumnya itu main di 65 cm teman-teman. Dan OD-nya pakai OD 13 serta tabungnya jika teman-teman perhatikan ini agak lebih panjang sedikit, sekitar 5 cm dibanding yang Moser sebelumnya. Di sana ada, jadi ini lebih panjang segini ya. Kalau yang sebelumnya kan dia segini nih, ini lebih panjang sebetulnya, ini lebih panjang 5 cm dari kapasitas tabungnya. Dan untuk tabungnya juga ini menggunakan tabung stainless OD 28 dengan sambungan atau asnya di bagian depan, dan bagian asamer ini dia pakai kuningan. Hanya spesialnya juga upgrade dari kita juga
memang ini dari segi pengisian ini sudah menggunakan Mini Cooper. Jadi kalau yang sebelumnya kan dia non Mini Cooper ya, jadi harus pasang adapter atau pasang sambungan lagi. Tapi untuk yang ini spesialnya dia sudah pakai Mini Cooper seperti ini, teman-teman. Nah, ini coba kita buka. Masih di bagian depan. Nah, jadi ini bentuknya sudah tidak hanya drat tapi sudah ada Mini Cooper-nya ya, seperti ini. Nah, ini tinggal ditutup. Jika teman-teman sudah menggunakan, dan ini sudah ada penutup drat peredam juga di bagian depan laras seperti ini. Untuk larasnya seperti biasa kita sudah diapit dua buah cincin laras seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia dua buah cincin laras. Nah, oke, kita balikan lagi. Kalau untuk popor sih basically Moser ya, kita semua sama pakai yang klasik semua, teman-teman. Jadi tidak ada yang thumb hole untuk saat ini dan juga tidak ada yang setelan pipi, tapi basicnya semua pakai yang klasik. Dan untuk yang ini memang spesialnya sudah dua track. Jadi banyak sekali keuntungan di mana teman-teman memerlukan power besar, lalu memerlukan mimis yang benar-benar bisa menerjang angin, yang benar-benar akuratnya bisa diandalkan, ya ini solusinya. Apalagi teman-teman dengan budget-budget 1 jutaan, budget-budget di bawah 2 juta sudah include spek slug, sudah include spek yang benar-benar siap untuk big game, spek yang benar-benar siap diandalkan. Ini bukan hanya ringan di bobot, tapi saya rasa untuk konsumen di Indonesia ini ringan juga di harga, karena dengan harga promo ya, ini yang slug ini promo, yang dua track ini promo dari harga normal luas 1 atau 2.100.000, kita promokan menjadi 1.900.000 rupiah saja. Jadi hampir selisih 100.000 dengan yang satu track, karena yang satu track kan dia kita bandrol di 1.800.000. Nah, kelengkapannya ada tas peredam serta tali sandang, teman-teman. Tapi jangan khawatir, kita bukan hanya yang soal slug, tapi yang ini juga ada yang mimis biasa ya, seperti ini nih. Ini sudah dites semua. Tuh. Ini ada tes mimis Barakuda Match. Ini yang pakai BM juga ada, karena kan tidak semua customer suka dengan slug, tidak semua customer juga suka dengan mimis biasa. Jadi kita beri opsi, kita beri pilihan, jadi tidak ada alasan apapun untuk teman-teman tidak memilih SJ, karena ya kita menyediakan semua. Teman-teman mau yang murah ada, teman-teman mau yang harga sedikit lebih tinggi juga ada, tapi dengan kualitas semua yang sama rata ya. Jadi tidak ada pengecualian, mau Moser, mau Gross Panel, semua kita jaminan serta garansi tanpa pengecualian, teman-teman. Ini contohnya, ini yang tes loop, ini yang tes Barakuda Match. Oke, ini juga ada lagi yang tesnya dengan Hercules nih. Ini tes mimis Hercules ya. Jadi yang masih maniak dengan Hercules, masih maniak dengan BM itu tidak masalah, teman-teman bisa memilih. Jadi tidak ada alasan apapun untuk teman-teman berpaling ke lain hati, karena kita sudah menyediakan segala suatu hal yang teman-teman ingin miliki ya. Oke, ini dia salah satu senapan yang saya rasa akan menjadi best seller di akhir tahun ini, di akhir penghujung tahun ini. Jadi semoga ini menjadi penutup tahun yang benar-benar baik, penutup tahun yang benar-benar kita harapkan sangat mendongkrak lah, mendongkrak nama baik SJ, mendongkrak kepuasan teman-teman. Karena kita saat ini benar-benar apapun yang teman-teman komentarkan, apapun yang teman-teman beri saran dan kritik, kita pertimbangkan, kita diskusikan, kita membuat rumusan, sehingga terciptalah untuk Moser ini pun improvement dari mulai satu track, dua track, dan juga mimis yang slug, teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk basically secara bahan baku sih hampir sama. Kalau yang dulu juga kita pakai ada yang mahoni dan mangga untuk popornya, yang sekarang kita pakai yang mahoni. Makanya untuk tingkat kegelapan ini sedikit lebih gelap untuk dari segi popornya, tapi ya ini basically-nya tetap rapi dan juga presisi semua. Untuk Moser ini juga powernya cukup besar, teman-teman, karena terlepas dia chambernya kan tumpuk, lalu memang tabungnya juga tabung pipa. Nah, di sini juga ada di bagian belakang ini untuk penambah power, atau ke kanan itu menambah dan ke kiri untuk mengurangi power ya, seperti ini. Dan sudah ada safety lock di bagian bawah trigger, jadi aman. Jadi secara power bisa dibesarkan, secara keamanan juga bisa diandalkannya. Ini dia si Moser SJ OD 282 track ya. Jadi
promo dari harga normal kita nanti 2.100.000 menjadi saat ini 1.900.000 rupiah saja. Tapi percayalah ini akan sangat cepat habis, dan teman-teman mending langsung hubungi ke admin kita sebelum stoknya kehabisan, karena kemarin juga keterangan dari admin baru update di WhatsApp saja, reseller kita ada yang ambil 5, yang sudah order ada yang ambil lagi, ada yang ambil lagi, itu belasan sudah keluar, itu baru di update di WA, belum lagi sekarang di YouTube ya, dimana untuk harga di bawah 2 juta, harga 1 jutaan itu sudah mendapatkan spek senapan dengan yang support mimis slug ya. Tapi bagi teman-teman yang kurang suka slug juga ada yang mimis biasa ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk ini saya pastikan ini akan menjadi produk terlaris, ini akan menjadi produk kacang goreng, ini yang benar-benar harga murah, kualitas tapi tidak murahan, ya itu mah basic bahasa marketing ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, untuk di kita ini benar-benar saya yakin ini tidak akan lama lagi akan sold out ya. Jadi teman-teman sebelum sold out bisa langsung hubungi admin kita untuk memesan. Tapi jangan khawatir, jika teman-teman kehabisan pun bisa langsung inden ya. Tapi ya semoga lah, semoga ada puluhan lagi teman-teman nanti masih bisa kebagian untuk si seri Monster SJ double track ini ya. Dan nanti juga kita ada improvement lagi di bagian chamber, di bagian laras dan lain sebagainya. Mungkin popor juga nanti akan kita beri variasi, apakah itu Monster Bullpup. Itu ada ya, ada yang komen juga, mas coba bikin Bullpup Monster. Oke, itu nanti sedang kita analisa. Oke, jadi teman-teman banyakin komen aja, teman-teman jangan ragu, mau kritik, mau saran apapun itu sampaikan di kolom komentar, karena kita selalu membaca, kita selalu menganalisa, kita selalu berusaha memberikan hal yang tidak membuat kecewa. Jadi teman-teman jangan ragu untuk sampaikan aspirasi teman-teman di kolom komentar YouTube kita khususnya ya. Dan ya, yang teman-teman mempunyai kontak admin kita ya, tinggal sampaikan di admin kita ya. Oke, ini dia Monster OD28 yang support slug, promo dari harga normal 2.100.000 menjadi 1.900.000 rupiah saja. Ini murah sekali, senapannya terhitung seperti di harga ya 900-an, karena kan untuk yang laras slug itu kan kita kemarin launching dari 1 juta menjadi 85, anggaplah 1 juta. Berarti teman-teman ketika membeli unit ini pastinya teman-teman mendapatkan value atau nilai yang benar-benar kesempatan yang sangat baik lah, karena dengan harga segitu teman-teman mendapatkan unit dengan kualitas yang anti mengecewakan dan unit yang setara dengan harga yang cukup tinggi ya. Oke, ini dia si Monster SJ OD28, tabungnya 28 stainless, larasnya sport slug, yang laras biasa juga ada, untuk brandelnya ini 2 track, powernya siap besar. Tapi ya konsekuensi semakin besar power akan semakin boros, semakin irit power ya akan semakin irit konsumsi anginnya. Tapi itu opsional, itu merupakan hukum alamnya ya. Oke, yang ingin order bisa langsung hubungi ke admin kita, unitnya ready dan siap kita bantu kirim-kirim. Dan sampai detik ini video ini dibuat, ini yang pesan terus berdatangan, yang pembayaran berangsur ya teman-teman. Langsung gercep hubungi ke admin kita untuk pemesanan si Monster SJ OD28 2 track ini. Yang 1 track juga ready ya, harganya cuma di 1.800.000 rupiah saja. Kelengkapannya sama, ada tas pedang serta tali sanda. Itu bisa langsung digercep ke admin kita ya. Oke, mungkin pada video kali ini cukup sampai di sini dulu. Salam satu aras, salam satu hobi. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.